Liquid San Francisco by ROJ. Kita review sesaat lagi setelah intro, oke? Okay? Okay. Sebelum dilanjut videonya, lo harus klik tombol subscribe sekarang juga. Silakan di like jika lo suka dengan konten videonya. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya agar lo dapat update video-video selanjutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? Okay? Keep watching in my channel! Salam ngebul, salam satwa. Balik lagi bersama gue Denny. Dan gue Ade. Di channel YouTube kita, The Conden. Hari ini kita akan review liquid martabak. Nama liquidnya San Francisco by ROJ. Keterangannya deh. Keterangannya adalah dia nikotinnya 6 mg, komposisi VG-nya 65% dan VG-nya 35. Nanggung ya? Nanggung ya? Nanggung, nanggung banget, nanggung, sumpah nanggung. 65 sama 35. Nanggung banget. Jarang-jarang loh terlikit liquid yang kayak kayak begini komposisinya ya. Iya. Terus keterangan botol lanjutnya deh. Botolnya seperti biasa 100 ml, ini 100 ml. Kalau dari gambarnya kan ada martabak itu. Bisa ibu hamil, anak kecil, lara. Jauh-jauh ya dari klosnya. Biar pun dibilang aman, tapi lebih baik kita mencegah. Oke? Okay? Biasa 3D, Den. Betul. D pertama, Dendus. Hiyum. Jelat. Martabak kacang. Kacang. Martabak kacang. Strawberry-nya deh. Ya iyalah. Gua enggak nemu rasa strawberry-nya gimana. Martabak berharap rasa strawberry, ya kan? Kali aja gitu rasa martabak cuma rasa selain strawberry. Nah, sekarang kita drip nih, kita drip. Gua pakai device Pico nih, Babon. Dual baterai. Mod lama gitu ya. Mod lama ini, mod lama. Tapi setelah keluaran Pico Pico yang 75. Ini maksimal wattnya berapa deh? Ini maksimal watt kita 176 watt. Itu ya 176 watt. Gua dapetnya 0,46, gua main di 35 aja. RDA nya Waps Nano seperti biasa single coil, gua pakainya Gvape Micro 80 6 rep 3 mm, dapetnya 46, mainnya di 35 watt. Kalau Den? Kalau mod gue sendiri hari ini gue pakai Tesla Invader 4X untuk RTA-nya. Nah ini gue hari ini pakai RTA deh. Mod galak. Anti delay. Hari ini gue pakai RTA Zeus. RTA hari ini lo pakai? RTA. Cuman sistem ngedripnya gue cekes dari atas udah kayak RTA. Nah, karena di dalamnya bukan coil OCC ya deh ya. Bukan coil OCC. Jadi gue masih lilit biasa. Untuk lilitannya gue pakai 6 lilit diameter 3. Kapasnya gue pakai Captain Bacon, untuk kawatnya sendiri gue masih pakai NG Chrome. Jadi Gpack. Coba trip. Oh iya, dan ohm yang gue dapetin itu kisaran 24. Ohmnya 24. Gue pakai wattnya nih kalau di potasio 2 ini kisaran 55-65. Masih muntek coy. Martabak bener versi aromanya liquid. Aja ada selai kacangnya juga deh. Iya, apa namanya coklat selai kacang iya, gitu ya. Iya betul. Karena kan perbedaannya ada dua, selai coklat kacang sama ceres ditaburin kacang. Iya. Nah, ini kita nggak tahu nih ini di kategori yang mana. Ntar kita coba dan kita coba juga nih pakai yang asli ntar. Ada yang aslinya, gue udah siapin yang asli. Kita samain nih rasa yang asli sama rasa liquidnya, sama enggak gitu. Kita coba
Lu ngapain sih lu? Kan begitu katanya. Daru deh. Kalau dari rasa pas gua inhale itu bener martabak dalamnya, kan martabak tuh dua lapis. Ini kayaknya bukan selai. Bukan selai, apa tuh? Ceres coklat sama ditaburin kacang, terus dikasih yang apa, bukan mentega deh, apa yang Wisman. Ada? Wisman ya? Wisman atlet. Jadi jauh amat. Wisman atlet kan? Wisma, enggak pakai N. Oh, enggak pakai N. Enggak pakai N. Wisman. Nah, terus pas gua inhale itu untuk flavornya dia cukup bold di mulut, betul. Jadi pas gua uapnya itu yang ada di dalam mulut rasanya benar-benar bulat banget. Rasanya yang disampaikan ya benar udah martabak aja. Coklat kacang. Untuk throat hit-nya yang pas gua inhale pasti berasa buat dia mah. Ini kan 6 mg. Ya benar 6 mg ngegaruk. Throat hit-nya lumayan bagi gua, bagi gua. Flavor yang pas gua exhale masih sama. Cuman kayak di coklat kacangnya agak sedikit terlambat. Jadi dia kayak di aftertaste-nya deh. Oh, belakangan ya. Aftertaste-nya. Jadi uapnya udah habis, itu aftertaste-nya baru berasa. Benar. Iya sih, gua juga ngerasa begitu. Tapi untuk throat hit-nya pas di exhale hilang. Enggak ada berarti ya? Enggak ada. Berarti pH-nya di awal aja. Awal aja. Untuk tingkat manisnya enggak terlalu persit, bagi gue ini pas. Untuk nilai dari 1 sampai 10-nya liquid karakteristika bagi gue tingkat manis. Menuju ke 9 tanggal terakhir. Kalau dari gue pertama kali gue puff dan inhale gue dapet ya. Ini martabak baru jadi nih. Baru jadi. Masih hangat tuh ya. Masih hangat, masih ngepul, kasih Wisman ya kan. Berasa tuh ya kan. Nampak gue exhale baru deh tuh kayak martabak udah dilipet, udah ada toppingannya. Itu yang gue rasakan ada coklatnya, ada sedikit apa, ada sedikit ada kacang, ada sedikit coklat, dan ada wijen-wijen dikit. Untuk ya? Iya, untuk flavornya tuh dia bold banget. TH sendiri ya itu deh kalau TH. Jangan ditanya. Udah kalau lagi kita review berdua nih, kalau masalah TH udah nggak usah ditanya. Kalau yang 3 mg 3 mg-an mah 3 mg 6 mg nggak usah ditanya. Dia mah udah main yang 12. Rebase, coy. Rebase 12. Jadi nggak berasa, ini lost aja di blong. Udah nggak berasa. Mau gua Excel, Intel ataupun apapun itu nggak berasa TH-nya. Tapi untuk flavornya enak ya? Flavor enak. Sama lah kayak lo lagi makan ini nih, martabak ini sama persis. Nih cara makannya gini. Nih coba Den, cara makannya Den. Cara makan ala pepper. Pertama kita puff dulu. Tuh kayak gitu yang gue sampaikan. Jadi liquid ini ibarat kita lagi makan martabak. Cuman pas di XL-nya itu ada sedikit di sini, jadi tuh selai kacangnya, coklatnya, iya, kayak dikasih topping. Oh, ada toppingan di atasnya berarti. Iya. Cuman rasa si martabaknya itu agak sedikit telat setelah uapnya udah keluar semua, klotnya udah berarti keluar semua. Berarti aftertaste-nya ya. Aftertaste-nya. Oh, itu yang gua katain. Kalau pakai RTA. Nilai dari gue 1 sampai 10 8,5 aja lah. Cukup. Enak lah ini buat diving, enak. Ya buat pakai lo sehari-hari, apalagi kemasannya terpilih nih. Jadi cukup puas dah lo untuk sebulanan sampai ini. Dan rasanya juga gak ngebosenin sih. Ini rasa yang baru yang pernah gue cobain. Dan ini juga kita liquid baru deh. Iya. Baru keluar. Ini rasa yang baru deh, martabak. Buah creamy. Sekarang yang udah banyak lagi strawberry cheesecake. Iya, banyak banget tuh. Cheesecake yang banyak. Ya, rasanya itu aja sih sebenarnya. Iya. Enggak beda jauh sih. Saran buat pemula untuk nyari liquid yang enak menurut tuh apa deh? Kita coba sharing sama yang sharing. Buat pemula nih, buat kalian pemula yang dari rokok mau coba beralih ke vape,
terus mau coba-coba pasti kan otomatis kan pasti kan kalian kan belum ya, begitu paham tentang yang enak yang mana sih, yang enak yang mana gitu. Buka aja YouTube, cari misalnya lu mau review dikit apa gitu kan. Di searching aja, lihat cari di YouTube, banyak kok itu. Ya, di kalau... channel juga banyak. Oh, banyak. Promo kan jadinya. Jadi promo lagi kan. Promo lagi. Jadi kalau misalkan lu pengen nyari liquid, cari-cari aja video-video yang ada di channel. Iya, jangan lupa ya, di subscribe. Mungkin like. Bisa jadi rekomend lu juga. Betul. Oke, kesimpulannya gimana Den dari liquid ini Den? Kalau untuk kesimpulannya sih liquid ini enak sih untuk dipakai sehari-hari, untuk enak, untuk rasanya juga. Tapi kalau saran gua, kalau emang lu bener-bener nyari di flavor, coba dipakai di RTA. Coba pakai di RTA. Saran gua, nggak tahu kalau aja. Karena ada kan pakainya RTA. Balik lagi sih ke pribadi masing-masing, lo mau beda, selera kalau itu beda-beda. Iya, kalau pengen coba pakai RDA, silakan pakai RDA. Kalau mau pakai RTA, silakan pakai RTA atau pakai RDTA pun boleh. Atau pakai sekarang kan lo banyak tuh pot, ayo. Ah, itu lebih pot, berasa. Pot kayak gini kadang lebih berasa gitu. Karena selera mulut orang itu pasti beda-beda. Beda-beda. Enggak. Gua suka liquid ini belum tentu lo suka. Jadi kalau misalkan lu mau jadi liquid, udah selera dari lu aja. Mau creamy, mau juicy, atau mau yang mint, atau yang mau coba-coba rasa-rasa kangen sama rasa rokok, banyak liquid-liquid tembakau. Nah, karena apa yang kita sampaikan sekarang, yang kita bilang enak, belum tentu buat kalian enak. Oke, sekian review liquid San Francisco by ROG. Kita akan bikin video-video selanjutnya, review liquid, sharing tentang vape, tentang cara membuat coil yang benar, coil harian. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel. Kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar, oke? Okay? Kalau ada yang mau mampir di Instagramnya The Condet, silakan. Nama Instagramnya ada di sini, oke? Okay? Kalau ada yang mau masuk makanan juga boleh, mau boleh. Makanan, mau minuman, silakan DM aja, DM ya. Aja, okay? Sekian video kita hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam ngebul, salam satu uap.